Oke guys, balik lagi di channel Wilham Chao. Jadi video kali ini gue mau liatin lagi gue bermain OmeTP. Dan sorry kalau gue baru upload, karena kalian lihat sendiri di bawah gue baru selesai ngedit dan ini gue udah ngantuk banget. Jadi di video kali ini gue bermain OmeTP selama 2 hari dan ya ketemu beberapa orang. Tetapi ya kayak gitulah guys, jadi selalu ada ngelagnya gitu. Menurut gue sih ini VPN-nya sih guys, cuman gue bingung guys, udah pakai VPN berbayar tetap, udah pakai VPN gratis tetap, jadi gue agak bingung. Dan ya inilah, gue cuma dapat hasil ini, semoga menghibur. PC gue udah nge-lag karena ini editannya lihat renyek banget tuh di bawah, kayak banyak potongan-potongan dan banyak JJJJ, terus ditambah PC gue lagi diisi Tekken 8, game Tekken 8, jadi gue agak ribet guys buat ngedit. Ya, semoga video kali ini menghibur buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like juga video ini guys jika kalian suka ya guys ya. Selamat menonton. Ketemu lagi. Kapan ketemu kak? Tadi, kan kamu yang nyekip. Aku nyekip kakak. Aduh, aing salah fokus sih anjing. Kakak pernah pi? Ya, dia nge-lag ngentot. Dia nge-lag, guys. Aku nge-lag. Kakak nge-lag. Aku nge-lag. Enggak loh, dia ya aku. Ya, padahal ketemu kebaya merah. Nge-lag. Coba ngomong. Masih nge-lag gak? Coba ngomong. Aku nge-lag tau. Ngomong sayang gitu. Ini sayang. Ayo ngegombalin tante-tante. Anjing tante-tante. Nah aku yakin kakak umurnya di atas aku jauh. Kamu 19 ya? Aku 17. Bacot. Enggak bacot, serius. Orang masih perjaka. 2 tahun yang lalu. Enggak beneran. Emang iya? Coba Teti. Apa? Kalau masih. Itu sayang. Bentar ya. Kamu kemana? Aku mau ngambil greban. Aku naon jadi. Yuk turun yuk, turun yuk. Bentar lagi, 4 menit lagi. Boleh. Nanti juga abangnya. Kak itu apaan kak? Hey. Ini juga nelfon. Instagram. Maksudnya mau video call gitu? Enggak, tadinya aku mau ini. Mau keluar dari aplikasi. Ya udah tuh gitu. Aku mau soalnya mau nyamperin abang Grab. Cuy, lebih milih abang Grab dibanding aku kakak mah. Iya dong, kan dia ngasih makanan ke aku. Oh mau prank, mau prank makanan. Ojol ya kayak mau prank ojol ya. Enggak lah. Ya udah tuh kak, aku nyari konten dulu ya. Ya udah. Jangan lupa kirim konten creator. Iya. Kirim video kebaya merahnya, Kak. Enggak ada ya, enggak ada. Iya, kamu enggak mau konten aku. Iya, aku konten creator. Apa channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya Jess No Limit, Jess No Limit. Oke. Bacot. Kak, ini tempat apaan sih, Kak? Ini tempat remang-remang. Bukan. Oh, cium tante-tante hukul kok ngeri ya. Ayo turun yuk. Ya dia nge-lag parah. Ya udah males nge-lag. Ini suka warna biru. Ay, males banget. Halo, Kak. Kontol. Dia tahu gua anjing. Halo.
Halo, Kak. Kenapa tadi? Kenapa kok jadi diam? Enggak, Kak. Yang barusan enggak jadi dah. Kenapa? Enggak apa-apa, bahaya diceritain. Kenapa? Enggak, Bahayanya kenapa? yang barusan enggak pakai apa-apa, Kak. Coba. Ini aku kaget. Gitulah, Kak. Oh iya, Kakak enggak sakit kah itu ditindik di hidung? Iya, enggak. Enggak. Kamu Bandung ya? Kok kakak tahu sih? Iya, logatnya orang Bandung tuh beda sendiri. Kakak orang mana? Aku Jakarta. Apa? Aku Jakarta. Jakarta? Ih, bentar kak, suara kakak kecil banget. Jakarta. Coba kakak ngomong. Halo? Sayang gitu. 50. Bercanda kak. Apa mau serius? Aku udah biasa sih dibecandain. Ya karena kakak sering ngebecandain cowok, jadi kakak dibecandain juga. Gitu ya. Aku minum obat dulu ya. Kayak emang gak takut ditangkap polisi? Enerphone sih. Oh, enerphone sih. Oh. Muntah. Meletak nyelap teh gening dina ieu anjing kebalik deui. Eh rambut aing kayak Spider-Man 3 enggak sih guys? Yang pas kenapa? Sama sepatu. Sama teman, Kak. Sibuk banget ini orang. Enggak. Ncong-ncong kakak mau ngapain? Sudah. Aku bingung kak mau ngobrol apa ya kita kak? Oh iya kakak umur berapa sih? Tebak. Kak aku udah nanya berapa ribu cewek. Kenapa nanya umur teh harus ditebak? Gak apa-apa biar ada effort dikit aja sih. Sih, kan bener sih. Masa mikir aja nggak mau? Ya udah, aku tebak ya. Tapi jangan marah kalau salah. Enggak, nih bisa tebaknya kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Seriusan? 17. Lebih tua? Enggak, sisanya 17. Bercanda. Yang gak tahu tuh kamu berapa berapa Aida? Di atas 20. Oh di atas 20. 36? 40 sih. Oh 40. Udah tua ya kayak. Seumuran hampir seumuran mama aku. Mama kamu umur berapa? Mama aku 50 sih. Mama aku yang 40 dong. Gimana kalau sparingin mama kakak sama mama aku? Bang. Kok aing jadi seremnya? Kak, aku ngeliat kakak serem kayak anak pang gitu loh. Kak, bisa dicopot gak sih, Kak? Boleh gak sih? Sumpah, aing takut anjing. Ini gak bisa dicopot, tapi bisa digedalamin. Trio, bisa dong, Ler. Bisa, tapi ini tuh susah. Karena kan harus buka si ininya kan. Si bundaran ininya. Tapi ini bisa dicopot, yang ini. Yang ini nih. Yang ini bisa, cuma lo ini males karena... Ini tuh. Nah, nanti kena gigi aku. Nope. Kak kenapa enggak di sini juga nih? Di sini teh. Tadinya aku mau di sini malah next antara di sini sama di lidah. Eh kakak rek jadi naon atuh maksudnya? Mau kenapa? Mau jadi apa atuh? Mau jadi istri kamu boleh. Ma ini cewek pengen jadi istri aku. Tapi tindikan hidungnya. Serius, kakak umur berapa? Beneran, aku di atas 20. Ya kak, kok di atas 20? Terserah kakak, rek di atas atau di bawah, bebas deh aku mah kakak, aku mah. Tahun ini 22. Oh, tahun ini 22. Emang tuaan kakak sih. Enggak, emang tuaan kakak, jadi aku emang harus manggil kakak. Aku 21 tahun ini.
2003 ya. Enggak sih, aku 23 sekarang. Emang gue masih pengen ngemuda-mudain umur, guys, takut meninggal besok anjing. Kenalan dulu dong biar gak selek. Aku parah. Parah? Kamanya parah banget dah, sumpah. Parah? Aku John. John? Jotor. Yes, papa. Eating sugar, no papa. Tau gak lagu itu? Enggak, aku cuma tahu kakak doang. Nanti anak-anak kita aku setelahnya lagu itu. Gimana anak-anak kita ya bikin anak-anaknya dulu baru kamu ngomongin anak kita. Wow, shit man, mana kata? Kak, tuh kak copot kak, iya kak. Boleh atau bro? Di hidung ya? Iya, aku masuk. Ini aku masukin ke dalam. Plah, ajik! Wah! Damn! Oh iya, terus kakak kerja kak? Kuliah kak? Kerja. Oh, kerja. Mm-mm. Kak, kenapa kipas harus di jendela sih kak, ditempelnya? Bisa ditempok gitu? Iya, soalnya. Ah, ini komen wainya, maafnya kayak komen mulu. Soalnya itu tuh, apa namanya? Kan aku tidurnya di sini. Kan ada AC itu tadi. Kalau ininya panas, jadi biar ini ke bawah tuh anginnya ke aku gitu. Kalau kakak panas, ya ke kamar aku ya kak. Dingin enggak? Nih, kayak pemain bokep. Nope. Astagfirullahaladzim. Kayak pemain film. Mama. Ma, pacar aku kayak pemain bokep, aku ma. Aku panggil mama kamu ya. Jadi, aku tuh punya ciki loh. Kemana ciki aku ya? Punya apa? Poki-poki. Saya harus bilang wow gitu kalau lu punya poki-poki. Oke. Nyam 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 kenyang. Aku gue lo kan sumpah anjing tuh ngomongnya tuh ini jijik banget. Aimun buka TikTok guys anjing. Ah selika bete melihat itu tuh. Tapi emang sok lihat sih. Cuma nyebelin. Tapi dia keren lu kompak. Terus kakak main iya nyari naon? Nyari apa? Nyari. Kakak gak punya teman. Bener? Katanya pas ke Bandung kakak sama teman-teman kakak. Bohong dong berarti. Punya kan aku pacaran. Jadi aku pas pacaran tuh bucin mampus, jadi kayak kita nggak main-main gitu. Max ya, sumpah dah ngomong tuh bisa agak pakai speaker gak sih? Kasih sumpah kakak tuh bisik-bisik ke aku, geli kuping aku. Ih, ada tangan aku. Merah cina. Ayo nungguin siang ngomong. Aku. Halo. Sakuriwa, sih yuk. Halo. Gak, bentar weh, volume aku yang gedein kak. Better enggak? Coba ngomong. Ngomong. Kan tadi suruhnya sayang. Oh, mayang. Cong, suruh kuyang, mayang. Mau gak? Enggak, percuma aku mau gitu, enggak akan kemakan. Kan ceritanya tuh bunga tuh kak. Kontol odonda, aida. Capek banget aing dengan amnyam-nyam kenyang guys. Oh iya kakak, kenapa nggak sambil kuliah? Kan di sana cewek sambil kuliah. Karena capek. Terus. Karena aku pulang kerja, kadang kayak udah belum kalau lagi banyak kerjaan tuh kadang kayak masuk jam 9 nih. Karena kerjaan pun aku serasa pulang jam 9.
karena kerjaanku belum kelar, jadi aku kayak pulang tuh jam 8. Emang kerja malam. Apa jadi, gitu kak? Aku di Cloud Store. Apa itu? Di Bershka. Bershka tahu? Kena tahu. Kenapa kakak kerja? Kan nanti kakak dinapain sama suami kakak. Karena sebagai perempuan harus punya uang. Kalau enggak punya uang nanti kamu direndahin. Mama aku enggak kerja tapi enggak direndahin bapak aku, kak. Karena ketemu orang yang tepat. Ya emang aku bukan orang yang tepat buat kakak. Beda zaman enggak sih kalau zaman sekarang tuh cowok-cowok tuh pada tergantung keturunannya siapa sih, kak. Kan aku keturunan bapak aku, jadi aman aja. Iya, amin. Aku gak akan nginjek kakak kok, karena aku gak punya duit. Koko Milan. Jadi koko. Kamu suka nonton Koko Milan gak? Enggak, aku suka nonton Koko Robet. Koko Robet siapa? Ah, susah ngejelasinnya, udah gak ada, skip. Udah gak ada orang ya? Nope. Para runtennya. Apa kalau bahasa Sunda minta maaf apa bahasanya? Hapunten. Kalau punten. Hapunten. Mungkin tuh bukan. Hapunten. Pakai H. Hapuntennya ini. Ajarin aku tuh bahasa Sunda. Wow. Hey. Ajarin apa kak? Sok. Pengen apa? Ajarin aja. Nya diajarin tuh ajarin apa? Megalodon. Misalkan kakak mau ngomong aku cantik. Mm-hmm. Aku kan Abdi. Mm-hmm. Abdi Siga Cucunguk. Nope. Ah bohong ini mah. Di? Masa Siga Cucunguk? Cucunguk. Lain Cucunguk Megalodon. Cucunguk pakai eng cucunguk. Cucunguk itu tuh artinya kayak aku kayak bidadari gitu. Siga tuh kayak Siga tuh mirip. Apa? Cucunguk. Cucunguk. Cucunguk kok bidadari jelek banget. Ya enggak jelek banget sih, aku udah jadi jelek banget. Ya emang gitu konsepnya. Jika kan nanti kalau ketemu orang Sunda misalkan tinggal ngomong gitu. Abdi nanti aku searching dulu, aku gak percaya sama Arlan. Sok we, kayak Projen gak kata? Projen apa? Projen Elsa. Projen Elsa. Itu kan nyawa sih ya, kayak tapi aku belum nonton Projen tau, aku cuma tahu yang kata ya kak, gak peduli kak, gue juga gak nonton Projen. Ih, itu kopi. Kenapa emang? Melihat ih lu asal lu lah katanya kakak pengen lihat. Iya kopi maksudnya orang kocok dah kurang kau yang diinum dia yuk. Sorry kak salah konsep ya goblok. Rokok kak? Aku nggak ada rokok lagi. Emang kakak perokok ya? Sometimes asik bahasa lu. Gaya lu so Inggris. Kakak bete nggak sih kak ngobrol sama aku? Enggak. Makasih ya kak ya. Karena kalau orang goblok ngomong sama orang goblok jadi nyambung. Enggak sih kakak doang yang goblok, jangan ngajak-ngajak aku, enak aja lu anjing. Coba aku tuh lagi kepikiran besok gimana caranya aku masuk ke kerjaan karena aku nggak ada akses anjing lah. Nggak ada akses. Iya, iya dari zaman. Lah aku mahai kak, gimana ya kak? Spontan. Uhui. Aku. Uhui. Baru naksi komen guys. Gimana? Kenapa nggak ada akses? Kenapa?
aku tuh masuk mall, dari situ harus pakai akses, udah ribet. Karena kan aku kerjanya di mall. Nyesem, mending keluar kerja. Apa? Mending keluar kerja. Gak punya duit aku bro kalau gak kan kerja ada dari bro. Aku nanti. Ya kan gak cukup kalau dari kamu doang, sayang. Nah emang gitu, cewek emang gak pernah bersyukur. Sebenarnya bukan gak pernah bersyukur, tapi aku ingin mencari uang sendiri, jadi ya udah. Nanti kan kita gantian uang kamu bisa ditabung. Uang aku bisa ditabung, aku pakai duit kamu deh. Ya nge-lag ngentut, ih guys, ay dah. Ih dia cantik tapi dia nge-lag. Ay, ay gue belum minta Instagramnya anjing. Di dia nge-lag. Kenapa yang selalu nge-lag ya ketemu dia? Halo. Dea, 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 Dea. Oh Dea ya, gue masih inget ya guys. Kenapa sih ketemu dia tuh selalu ngelik anjing, padahal cantik, ngentot. Aduh, bete banget gue guys. Astaga. Kontolodon beranak megalodon. Masih ngelik? Ya Allah, cengkaing bete. Aik, patah lagi kontol. Astaga. Maci kursi gue guys, sayang banget sumpah demi apapun. Tuka tong lega tuka please, gimana weh caranya tuh, ay dah. Perut tuh juga. Tapi dia kemarin dia lancar, sekarang kenapa dia yang ngelag ya? Semoga kita ketemu lagi kak. Eh dia udah gak ngelag ya? Kak coba ngomong. Kan aku nyuruhnya kemarin sayang, gak inget. Baik. Udah enggak kak, udah bagus. Aku nge-lag sih kak. Nge-lag. Coba. Diam dulu. Oh iya, kakak. Kak aku konten kreator, kakak tuh masuk konten aku lo nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kakak baik banget sih, mau nggak jadi mama aku? Jadi mama aku. Jadi mama kamu loh, adik aku ya. Itu suara siapa sih kak? Kakak lagi di Discord ya? Enggak. Eh. Halo bu, mamanya kak. Itu mamanya. Kak maaf kak, sumpah sorry nggak tahu. Gak apa-apa. Tebak umur aku berapa? Soalnya dari tadi ya. Kayaknya 25 sih kak. Kamu umur berapa? Aku 23. Aku 26. Oh 26. Seumuran kakak aku sih. Kak Dea umurnya berapa? Berapa? Nah, 19. Ya. Kok tahu? Tahu lah, masa aku sama jodoh sendiri nggak tahu? Kocak dah. Aduh, buset, remet, tet. Aduh, jadi nge-like dewe ngentot. Aduh guys, aduh, cantik aduh. Banget. Terima kasih. Aduh, guys. Terus ngobrol apa kita? Kok kakaknya nge-like sih? Apa? Kok jadi kakaknya yang nge-like? Gak tahuin tuh setengah-setengah. Kadang aku, kadang kakak yang nge-like. Kakak pindah ruangan atau ke kamar aku? Emang Ilham anjing. Bercanda kak, bercanda. Oh iya kakak kuliah kak, kerja kak?
Kuliah. Terus nggak ada niatan tinggal di Bandung gitu? Di Bandung. Soalnya kak aku tuh lagi pengen nonton tapi nggak ada yang nemenin. Kakak mau nggak nemenin aku? Mau nemen apa? Aku pengen nonton Aquaman. Kakak tahu Aquaman nggak sih? Iya. Lain makhluk laut tuh dasi ama. Oh nggak tahu ya kayak. Seru kak. Apa? Apa ya? Kak itu teman kakak ngobrol sama siapa sih kak? Dia lagi ini, dia lagi live. Oh lagi live. Kakak suka streaming juga? Iya. Streaming di TikTok tapi di TikTok. Oh budak TikTok, cey. Dagang gitu ya kayak? Enggak. Ya Allah manis banget mah. Oh iya kakak tuh non muslim kak. Iya. Maaf pacar aku non muslim gak apa-apa. Panik. Astaga. Gak apa-apa katanya kak. Gak apa-apa katanya kata mama aku non muslim juga. Jadi gimana kak? Nggak tahu emang apa mah nanti kalau udah nikah suruh dia muslim. Ah ya nanti gimana nanti. Anjing. Oh, pengen nangis dah guys. Kok nangis? Ya aku pasti kehilangan kakak. Kak coba ngomong. Halo. Tuh kan lupa mulu dah. Oh ya udah sayang. Ya apa sayang? Anjing banget. Kak ngomong gak tuh? Kamu gak nanya. Aku gak ngomong dirinya. Oh pengen ditanya. Kamu Sunda? Iya aku Sunda. Entesan. Undangan apa itu? Kakak pengen ditanya. Pengen. Oke. Gimana tuh calon suami kakak muslim? Gak apa-apa. Tanya ke kamu, gak apa-apa. Mah, anaknya, enggak, bu, kakak-kakak temennya boleh gak sama muslim? Boleh gak temennya sama muslim? Temenan. Hei, temenan. Mending aing diem DM deh temennya. Terus? Nikah kak, aku mau nikahin dia kak, boleh gak? Ngomong doang. Mah, sama kakak ini katanya ngomong doang mah. Besok ya mah ya. Spill mamaknya minimal, spill mamaknya. Mana? Mamanya tidur kak, udah tidur astagfirullahaladzim. Oh sudah tidur, ya sih sudah jam 12. Kira-kira menurut kakak mama aku lagi ngapain ya sama bapak aku? Enggak, aku nanya doang. Goblok! Ngapain? Apa kan lagi ngapain mamanya sama bapaknya? Hehehe, ngomongin sama bapak gua loh. Kak Dea. Ya. Semoga kita ketemu lagi ya. Oke. Okay. Ah, nge-lag banget sumpah. Iya. Aku pengen ketemu lagi. Belum dapat Instagram sama nomor WhatsApp-nya. Tapi ya udah. Dadah. Dadah. Sebenarnya sih gue udah tahu Instagramnya guys, cuma nggak gue follow. Dia tapi nge-like parah guys, gue takut dia bete kasihan. Oke. Okay.